Brother, kembali lagi bersama channelnya RRJ Gaming. Di kesempatan video kali ini kita akan mainkan lagi game Ultraman Legend of Heroes versi global ya Bor ya. Dan di sini kita akan mencoba eksperimen Ultraman Group. Ultraman Group ini kita akan coba dengan mode Regen Eternity ya, setelah kita sharing dengan Brother RXJ. Dan cek. Dan akhirnya Bor, kita bisa ya Bor ya. Di sini kita bisa menggunakan Regen Eternity biar kita gitu. Dan mungkin untuk eksperimen kali ini kita akan ada sedikit sensor-sensor ya Bor ya. Dan karena lebih ke privasi gitu lah Bor ya. Dan untuk video kali ini mungkin hanya grup saja ya Bor ya. Oke, kita langsung saja tidak tanpa basa-basi, kita akan coba cek di leaderboard. Waduh anjing. Leaderboard kita error ya Bor ya. Sudah tidak bisa ngecek leaderboard. Mungkin ya karena terlalu banyak cheater ya Bor ya, atau ada ulah sesuatu ini. Oke lah, tidak bisa ngecek leaderboard ya Bor ya. Dan kita langsung saja ke pantesan ya Bor ya. Ternyata di sini ada Brother Aldi YT yang battle powernya mencapai 2 miliar. Anjir. 2 miliar ya Bor ya. Levelnya 99 semua. Gokil ya. Dan sudah ada di peringkat pertama, ada yang kedua I'm Legend juga. Jadi ini sudah benar-benar para dewa semua ini. Para dewa semua ini ya Bor ya. Tidak bisa diragukan lagi ini. Oke lah, kita akan mencoba saja di sini Bor. Kita akan mencoba saja di sini melawan nah ini ada battle power 7 jutaan ya Bor ya. Mungkin kita akan coba di sini hasil eksperimen kita Bor dengan Brother RXJ, hasil utik-utik kayaknya gitu Bor. Oke, di sini ada Ryuken dengan battle power 7 jutaan ya. Dan dia menggunakan karakter Ultraman Dark Ohm dan Taiga tentunya grup ya. Nah, kita langsung gaspol saja di sini. Oke, mantap ya. Ini 7 juta Bor, jadi jangan salah, kita akan coba ini aja. Kita langsung coba ulti lah. Karena di sini jangan salah juga, battle power 7 juta sudah sangat overpower. Ya. Oh. Jangan salah, kita juga ini kalau tidak nge-spam skill kita akan langsung mokat Bor ya. Jadi untuk eksperimen kali ini semakin lama kita bisa bertahan untuk grup ini ya, regennya akan terus-terusan Bor. Jadi seperti itu ya, setelah kita seri dengan suhunya. Oke. Kita akan coba nge-spam terus di sini ya. Sini kita masih 35-an ya. Mantul. Nanti juga kita ini regennya akan naik-naik ya Bor ya. Begitu pula dengan damage kita. Oke, dapat. Oh, masih ini ya. Masih 39 udah halus sedikit naik ya Bor ya. Oke, dia ulti, kita langsung spam skill saja di sini Bor. Kita ledakan. Dapat enggak tuh? Oh, dikit lagi. Oh, udah mulai 55 ya. Kalian bisa lihat di sini, sudah 55, mencapai 55.000. Oke. Tapi tetap kita masih lemah Bor. Dengan segini kita masih lemah. Oke, kita spam one kick saja di sini. Mudah-mudahan kita tidak tersedot. Anjir, dia langsung ulti ya, bahaya ini kita. Kita bisa langsung mokat juga Bor. Langsung spam skill saja di sini. Oke, dapat gak nih? Apakah kita naik juga? Oke, sudah mulai naik ya, sudah 82.000. Kita akan coba sampai 100, mungkin sampai lumayan jauh juga. Oke, dan damage kita sudah mulai naik juga Bor ya. Oke, mantul. One kick. Wah, ulti lagi, kita coba spam skill 4 saja di sini ya. Ini kita seharusnya damage-nya sudah lumayan besar juga, Bor. Oke, sedikit lagi ya. Udah mulai turun kembali ke 75. 79. Oke, ajar lagi. Lumayan ya, dakomnya sangat kuat. Dan kita sudah mulai naik lagi, Bor. Sudah mulai naik lagi. Biarkan dulu. Dan kalian bisa lihat, sudah 88 ya. Regennya sudah 88, mantul sekali nih hasil utik-utik Brother RXJ. Tidak ini ya, tidak ada duanya gitu Bor.
Oke, dapat. Dan regennya langsung juga, Bor. Kalian bisa lihat di sini ya. Kita sudah mencapai 100.000 sekarang, Bor. Regen kita sudah mencapai 100.000, jadi tentunya kita akan sangat kuat sekali di sini ya. Mantul ya, semakin lama grup ini akan semakin kuat, Bor. One kick. Oh, dia juga nambah ya. Oke, one kick lagi. One kick. Nggak dapat, anjir, one kick. Oke, sudah mulai ya. Oke, hajar lagi. 7 juta, Bor, kita santai-santai saja. Cuma disini kalau mau finishing, tinggal gini aja kita ya. Kalau mau langsung finishing dengan Ultraman Group ini ya. Inilah regenerator yang selalu saya kawal. Langsung mati ya, jadi seperti itu, Bor. Oke, Ultraman Taiga. Hati-hati juga nih kalau dia skill ulti, kita juga langsung mokap bisa, Bor. Oke, udah lumayan ya. Dan regen kita sudah sangat cepat sekali ini per detiknya ya. Udah berapa kita, Bor? Udah mencapai 132.000 ya. Gila ya, hasil ulti-ultinya Brother RRJ memang gak ada obat ini, Bor. Wah, oke. Kita spam aduh, bahaya. Kita bisa mati ini. Langsung spam skill 4 saja di sini, Bor. Dapat nggak nih? Ledakan semua. Langsung mati ya. Regen kita sudah mencapai 145 ya, Bor. Ini kalau lama-lama sampai setengah jam mungkin bisa jutaan atau miliaran juga, Bor. Oke, kita spam saja di sini. Tapi kita terkena ledakannya yang sangat kuat dari grup. Nah, ini ya. Langsung sedikit, Bor. 187.000. Kita akan coba mungkin bisa nyampe 200.000 atau berapa ini. Langsung one kick, anjir, ngadu one kick ya. Kita tunggu saja di sini ya. Kita motor lewat ya. One kick dulu kita, Bor. Sudah 150 lagi. One kick, sakit. 160 dan damage kita, aduh. Damage kita, udah mulai mencapai 200 ya, Bor ya. Mantul nggak ini? Udah mulai mencapai 200.000, Bor. Inilah regenerator mitri. Gila sangat ya, Bor ya. Mantul sekali nih, Bor, grupnya ya. Oke, hajar. Waduh. Damage kita sudah lumayan besar ini. Lawan BP 7 juta berasa melawan ratusan ribu ya, Bor ya. Gila anjir. Nah, ini kita udah turun lagi 181, mungkin kita harus nge-spam skill lagi ya. Oke. Hasil ulti-ultinya Brother RX Jet memang nggak ada obat ya. Jadi dia juga dengan battle power biasa-biasa saja bisa melawan ratusan juta battle power kayak kemarin ya. Oke, sedikit lagi. Kita hajar. Bam. Oke, dikit lagi. 247 kita, Bor. Wish. Langsung penuh kembali per detik ya kita. Karena 250 ini. Anjir. Ini sebenarnya bisa langsung kita selesaikan, tapi ya kita lihat regen si grup kita ini, Bor. Ini sudah maintain di 200k ya, Bor ya. Dapat. Wis. Oke. Maksudnya kita kena ledakannya grup lawan benar-benar sakit, Bor. Grup itu ya. Wis. 211. Langsung dapat ya, Bor ya, di sini. Jadi seperti itulah, Bor, penampakan regen eternity. Dari hasil utik-utiknya Brother RXJ ya, Bor ya. Ada iklan anjing. Oke, kita mungkin bisa lawan lagi yang lain ya, Bor ya. Di video kali ini kita hanya untuk hepan-hepan saja. Dan mungkin kalau untuk script update versi 1.3.3 ini kita nanti akan coba update lagi ya, Bor ya. Ini siapa yang bisa kita jajal? Mungkin ada Brother RXJ juga ya, kita akan coba di sini. Dia battle powernya di bawah saya juga, tapi jangan salah, Bor. Tadi masih ada. Nah, ini dia, Bor. Kita akan coba melawan suhu kita ya. Grupnya kita juga ada sedikit segan ya, Bor ya. Kita akan coba saja di sini. Gak apa-apa lah. Kita hanya hepan saja di sini ya, Bor ya. Nah, pakai taktik juga ini. Karena grupnya sangat sakit juga, Bor. Kita langsung sepak skill ulti. Dia langsung one kick saja, Bor. Wah, dia juga ulti dong.
kita spam skill 4, di sini regen kita masih benar-benar bawah ya. Sama juga dengan regennya Ultraman Blue Brother RXJ masih belum ya. Oke. Kita langsung spam skill ulti, takutnya kena ledakan. Jim, ini melawan tim kita juga ini. Jim, one hit-nya nggak ada obat ya. Kita sudah mencapai 30.000. Entah juga ini, brother grupnya brother RSG sudah mencapai 30.000 juga kayaknya. One hit kita juga coba, 31. One hit anjim, sakit. 39, 141, 44. Oh, dia sudah 141 ya. Mampus lah kita, Bor. Kita spam lagi. Ngadu rawa rontek ya di sini ya. Oh, dia skill ulti ya. Kita coba skill ulti juga, Bor, di sini. Oke, kali aja dapat. Enggak dapat ya, Bor ya. One kick dan kita sudah mencapai 59.000. Sementara untuk brother RXJ grupnya sudah 100 tak lebih ya. Mampus lah kita ini. Wow, 240 anjir. Woi. Woi, bahaya. Ah. Mati ya kita, dua-duanya mati, Bor. Lah, berarti satu ini nih. Kita yang bisa gunakan sama di Dark Ops saja ini, Bor ya. Mudah-mudahan Dark Ops kita bisa lah. Oke, spam skill saja di sini, Bor. Iya, anjing sakit ya. Grupnya sangat sakit sekali, Bor. Wih, hampir mokap, Bor. Sudah 200.000 ya. Wah, ya ulti lagi dong. Tamat ini kita, Bor. Agar santun saja di sini. Ini bahaya wajibnya. Bahaya. Bahaya ini kalau kita kena ledakan. Ah, akhirnya mati ya. Kita kena ledakannya, Bor. Aduh. Belum mampu ya melawan brother RXJ. Kita akan coba ganti posisi kita ya. Kita akan coba ganti posisi dengan Dark Op di paling depan. Mampukah nih? Mampus ya kita ya. Ternyata memang suhu kita beda lagi, Bor. Karena hasil dari dia udah lebih paham ya. Kita langsung ganti, kita cari lagi brother RXJ-nya ya. Kalah menang di dalam game ya seperti biasa, Bor ya. Karena di sini kita baru bisa eksperimen lagi dan kita akan coba lagi di sini, Bor. Mungkin kalau kita nggak boleh lama-lama dia bisa regen lebih ya, Bor ya. Kita akan langsung saja. Kita akan coba langsung. Kalau dipikir lama, Ultraman Groove-nya akan semakin parah ini sakitnya, Bor ya. Kayak tadi kita lemah, kena letakan. Mampus kita, Bor. Ya. Karena sudah tidak ada kelemahan ini untuk Groove-nya. Kita cuma bisa regen 40k saja, Bor. Karena untuk grupnya brother RXJ sudah bisa mencapai ratusan sampai 200k. Hajar. Aduh, ini sini bahaya. Oke. Dua kali gagal berarti kita sudah itu dulu ya. Berarti kita harus benar-benar mempelajarinya lagi nih. Oke, grup kita memang berbeda ini, Bor. Aduh, kita kalah ini. Aduh, bahaya. Kita kena langsung spam skill. Hey, anjim, hampir saja ya, hampir saja kena wajibnya ini, bahaya. Anjir, sudah 200 saja ini. Ini berbahaya sekali ya. Dan kalau kita kewalahan, Bor, nggak bisa apa-apa jadinya, Bor. Mampuslah kita ini. Oke, tunggu sebentar. Oke, coba timing yang tepat dan kita langsung ulti. Dapat ya, anjing, masih nggak dapat ya. Ih, langsung saja kita spam. Ih, bahaya, Bor. Bahaya. Sama ya jadinya ya. Nggak bisa ini, nggak bisa. Ini dia udah mencapai ratusan juta. Berapa ya? 200k lebih tadi ya. Kita akan coba timing yang tepat saja di sini biar dia nyamperin. Oke, hajar. Ah, gagal dong.
Ledakannya juga itu sakit sekali karena tadi kita kalah dengan ledakannya, Jabar ya. Hard kicknya. Tidak ada kelemahan sama sekali, bot. Dikit lagi. Oke. Dapat. Aduh, dia keburu langsung regen lagi, Jabar ya. Ah, gagal lagi, Bor. Gagal lagi kita ya. Ulti dulu kita, Bor. Auto lama ini. Oke, spam lagi. Dapat. Ih, masih belum ya, Bor ya. Ini yang tambah baik apa nih kita? Oke, dapat. Ah, akhirnya mati. Tapi kita tepat ya, Bor ya. Ternyata kita harus menggunakan dakon tetap kunci untuk mengalahkan grup itu ya. Tidak opsi. Tamat. Oke. Jadi seperti itu ya, Bor ya. Kalau grup sama grup kita dia masih belum kuat ternyata grup kita ya. Karena levelnya biasa-biasa saja, Bor. Oke, biarkan si Belial. Ajar, anjir. Kuat juga nih Belialnya nih. Oke, dan akhirnya menang ya, Bor ya. Jadi kita solo Dark Ops saja ternyata sudah bisa ya. Sudah bisa mengalahkan Brother RxJ dengan grupnya yang sangat, aduh, super sesat sekali ya. Padahal dia normal, Bor, seperti ini normal 2.200.000 ya. Oke, Bor. Jadi untuk eksperimen kali ini dalam Ultraman Legend of Heroes versi global mungkin sampai di sini dulu ya, Bor ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah stay di channelnya Radiant Gaming, sudah setia di channelnya Radiant Gaming, dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komennya. Dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ya, Bor ya. Thanks for watching and see you next video. Bye.